tamu sedang berbincang. Momen yang sempurna untuk berfoto. Permisi, ayo melihat ke kamera. Oh tidak, lampu kilatnya menakuti semua tamu, termasuk pengantin wanita. Aku suka rumah sakit. Aromanya seperti darah yang enak di sini. Wow, dia sangat tampan. Operasinya berjalan lancar. Mungkin hampir. Pria itu akan menjadi milikku. Aku siap. Elsa, buka pintunya. Apa? Apa ada orang? Sepertinya aku akan singkirkan ini. Oh, Arnold. Ini sudah lama sekali. Aku pesankan satu kejutan untukmu. Kau akan melihatnya sekarang. Silakan. Ini adalah kue ramalan. Giling adonan kakao yang sudah jadi. Buat bentuk peti mati. Satukan semua. Panggang di dalam oven. Hiasi sisinya dengan lelehan glasir merah. Masukkan ramalan di dalam peti. Tutup dengan penutupnya. Tambahkan hiasan bunga mawar. Buat beberapa kue ramalan. Wow, bentuknya seperti peti mati. Ini lucu. Kueku terlalu keras. Biar aku coba. Apa? Aku akan menikah 10 tahun lagi. Aku tidak mau menunggu selama itu. Akan kucoba lagi. Hari ini tidak ada pernikahan. Kita lihat saja nanti. Pernikahannya hari ini. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Ayo kita bersulang. Oh iya. Aku sudah siapkan cincinnya. Wow, ada cincin. Tidak, itu sebuah kesalahan. Arnold, kau akan segera melamarku. Menikahlah denganku. Ini dia. Jauh lebih baik. Bersiaplah untuk lemparan buket bunga. Ini, dapat. Aku beruntung. Semoga lain kali kalian beruntung. Dansa pertama selalu spesial. Akhirnya aku akan menggigitnya. Tidak sekarang. Oh ya, semuanya ayo menari. Arnold, aku mau tunjukkan warisan keluargaku. Aku mendapatkannya dari nenekku. Ini dia, perhiasan yang melindungi keluargaku dari cahaya selama berabad-abad. Tempelkan leontin pada sepotong renda kerah. Tambah hiasan batu yang besar. Tempel pengunci kalung pada sisinya. Itu sangat keren. Apa yang istimewa dari itu? Ini soal permata berharganya. Saat sinar matahari bisa membahayakan, ini membuatku tetap aman. Aku paham. Aku juga punya pelindung matahari, kacamata hitam. Aku dapat dari kakekku. Ini melindungiku dari sinar matahari. Sebentar lagi kita akan jadi suami istri. Hei, kenapa lama sekali? Tunggu sebentar. Dia sedang sibuk apa? Oh, komik vampir? Wow. Hari ini bulannya indah sekali. Elsa, tutup matamu. Di mana ya? Aku lupa. Oh, kelelawar. Elsa, ini untukmu. Gilinglah mode liat. Buat bentuk kelelawar. Tambahkan detail. Panggang mengikuti instruksi kemasan. Cat warna emas. Tempelkan ikat cincin. Wow! Ini mengagumkan. Tidak ada yang sebanding denganmu, sayang. Halo, mana undanganmu?
Golongan darah A positif. Undanganmu? Oh, silakan ke sana. Aku tidak suka golongan darah ini. Ke sebelah sana. Iu. Selamat datang. Tidak, tidak. Mari kita mulai makan. Oh, tidak. Kenapa ku undang teman-temanku? Sayang, ini makan malam kita yang pertama. Ada apa? Sedang apa kau di sini? Keluarlah. Iuh, kau tidak boleh menggigit Arnold. Ini mangkukmu. Jadi manusia serigala yang baik. Jangan khawatirkan itu ya. Elsa yang cantik, selamat untukmu. Aku ucapkan selamat, Elsa. Terima kasih. Ciuman ini sangat mengganggu. Aku harus gunakan senjata rahasiaku. Lapisi botol parfum kecil dengan model liar. Buat bentuk siung bawang putih. Cat hingga seperti bawang putih sungguhan. Sayang, semprotkan ini ke tanganmu. Agar tidak ada yang menciumnya. Oh, ini panas. Elsa, sayang. Tolong! Menjauhlah dari Elsaku. Ada apa dengannya? Aku harus pakai gaun apa untuk pernikahan? Bagaimana aku bisa memilih jika tidak bisa melihat bayanganku? Aku pakai ini saja. Sayang, kau sudah bangun? Apa sudah waktunya? Mulai sekarang kau suamiku. Hingga kematian yang memisahkan. Mimpi indah, sayang. Kau juga, cintaku. Saat menikah dengan vampir, tidak ada yang mengejutkan. Arnold sedang bermimpi buruk. Tidak! Selamatkan aku! Aku terjepit! Tidak! Untungnya itu hanya mimpi. Kau benar-benar cantik. Terima kasih. Ini hadiah untukmu. Jantung sebagai simbol cinta. Buatlah jantung dari model liar. Tempelkan daun dari kertas busa pada alas pin. Letakkan jantungnya di tengah. Tambahkan hiasan bunga. Dan aku akan menikmati darah segar. Nikmatilah, aku sudah siap. Sepatu favoritku. Hari ini kau akan melihat dunia untuk pertama kalinya. Lapisi tumit sepatu warna merah dengan model liat putih. Buat bentuk taring. Tambah tetesan merah. Oh tidak, tumit sepatunya kotor. Sayang, aku akan kembali. Pria memang sangat naif. Semoga ini bisa membantu. Sikat gigi cara terbaik membersihkan tumit bentuk gigi. Ini sudah selesai. Kita siap untuk pergi. Berselang. Arnold, waktunya menyelesaikan yang kita mulai. Mulai sekarang kau akan mengerti, sayang. Aku sudah siap, cintaku. Suka video kami? Tulis di kolom komentar apakah kalian percaya pada vampir. Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video konyol terbaru dari Trum Trum.